Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bagaimana teman-teman sekalian? Apa kabarnya? Tidak terasa sudah 3 minggu kita meninggalkan pondok pesantren tercinta Darut Tauhid karena adanya pandemi corona atau COVID-19, kita sebut COVID-19. Maka dari itu, semoga Allah melindungi kita dari segala mara bahaya yang ada di bumi ini. Teman-teman sekalian, dikarenakan kita dipulangkan ke rumah, maka sebaiknya solusi yang terbaik adalah pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media sosial. Nah, dari sana artinya apa? Artinya kita tidak bisa jauh dari yang namanya media sosial, karena kita harus laporan serta mengerjakan tugas menggunakan media sosial. Maka dari itu, dari media sosial tersebut ada hal negatif dan ada hal positif. Teman-teman sekalian harus bisa membedakan dan memilih serta menggunakan hal-hal yang positif di dalam media sosial tersebut. Jangan sampai kita menggunakan hal-hal yang negatif dari media sosial tersebut, karena bisa jadi setiap langkah yang kita lakukan di masa ini adalah penentuan bagi kita nanti di masa yang akan datang. Maka dari itu, teman-teman sekalian, kita harus tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita salah langkah dan membuat masa depan kita juga kurang baik. Baik teman-teman sekalian, kita juga harus memahami dari adanya pandemi corona ini bahwasannya bisa jadi kelakuan atau perlakuan yang manusia lakukan terhadap bumi adalah perlakuan yang tidak baik. Maka dari itu, bumi ingin membuat dirinya kembali membaik. Dengan adanya COVID-19 ini, alhamdulillah bumi sedikit membaik. Ozon-ozon pun mulai tertutup, mulai membaik, memulih. Maka dari itu, kita harus melakukan hal yang positif bagi bumi dan bagi diri kita sendiri. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Yang kedua, kita juga harus bijak dalam melakukan hal yang bersangkutan dengan kehidupan yang akan datang. Terima kasih, semoga sehat selalu, jaga kesehatan, lengkapi gizi dan nutrisi di setiap makannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.